Bismillahirrahmanirrahim. Kembali tes fungsi unit mainan spring unit mungil The Cobra M2000. Nah, ini mencoba tes fungsi pesanan dari Mas Jian yang ada di DKI Jakarta ya. Unitnya seperti ini. Ini untuk dalemannya saya pakai resin ya, jadi agak ringan, resin sama paku. Agak ringan sedikit ya, enggak seberat dengan paku dengan lem bakar ya. Ini saya pakai resin, jadinya agak ringan sedikit. Pakai PBCC ringan ya, kuning sama putih. Nah, untuk teman-teman masih ada sisa 2. Monggo yang minat murah meriah ya yang ini ya. Yang penting bisa difungsikan, digunakan untuk bermain. Nah, ini ya. Mas Yan, saya tes. Ini saya ambilkan piring. Ya, tadi sudah izin. Izin sama sinyonya. Coba tes ya, tes fungsi saja. Ini menggunakan BBCC putih sama kuning. Nah, untuk teman-teman ini masih tinggal 2 ya. Unit ready tinggal 2. Unit monggo kalian minat ya. Nih, ready 2. Ini yang ini sudah tinggal kirim ini. Saya coba tes ya. Saya taruh di sini. Coba cari kresek dulu ya. Piringnya ini lumayan agak tebal sebenarnya ya. Saya taruh di kresek. Fungsinya apa? Supaya nanti seumpama nanti pecah itu kacanya tidak kemana-mana. Nah, makanya saya taruh di dalam kresek seperti ini. Memang ini terhalang ya, terhalang sama kresek. Yang aman. Ya, memang terhalang dengan kreseknya ya. Oke, seperti itu. Saya tes fungsi aja. Nih, belakang. Oke. Belakang lagi. Sampai sini ya. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Shot pertama ya. Putih dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kena yang bawah ya. Paling atas. Shot kedua. Ya, ini pakai BB kuning, BB yang paling ringan. Nah, itu dulu ya, kita coba lihat masih berapa ini, 2 ini. Cek dulu. Bolong ternyata lor. Kreseknya yang bolong. Bolong 1. Bolong 2. Bolong 3. Belah lor. Rontok ya.
kena yang sini. Ah, tebal ya. Nah, ini masih. Ini kalau pakai BB ringan itu seperti ini ya, sahabat ya. Kalau pakai BB ringan itu yang pinggir hancur ya, tapi yang tengah enggak. Kalau pakai BB berat, das kena sini, berantakan, bedanya seperti itu. Ini tebal ya. Ini ya Mas Rian ya. Nah, ini tebal ini katanya, piringnya maksudnya. Ini ya ketebalannya. Ini nah ini 3 mili lebih ini. Fungsi ya. Ini untuk ngetes itu siapa yang minat masih 2 unit. Ini buat ngetes lagi nanti ya. Ini fungsi intinya ya. Ini kalau pakai BB kaca sekali shot berantakan ya, kalau pakai BB kaca. Karena pakai BB plastik ya. Itu tadi 4 kali ya, berapa tadi ya. Tuh, sebenarnya sudah pecah ya, tadi 1 kali sudah pecah. Oke, seperti itu. Ini ya unitnya ya. Fungsi bisa untuk seru-seruan. Oke. Terima kasih untuk Mas Yan yang sudah order ya. Ini masih 2 unit. Monggo kalau minat murah meriah ya ini. Berapa kira-kira? 150. 1 unit itu ya. 150, ini 150 monggo ya. Kelengkapannya nanti dapat bonus BBC YC sampel ya. Warna kuning sama putih. Nah, itu. Nanti ada juga lasernya, nanti tak bawakan ya untuk lasernya. Biasanya untuk lasernya itu kadang nyala kadang tidak, biasanya baterainya ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Masnya yang sudah ada. Semoga jutanya awet ya. Ini semuanya pakai resin ya. Untuk bawah sama paku. Tuh, kelihatan ya resin sama paku. Jadinya enggak terlalu berat banget ya. Berat-berat ringan gitu. Oke, terima kasih. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat yang pengen oprek ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spring.